Viral pria penjual onderdil mobil punya dua istri cantik, harmonis abis. Sebenarnya saya memiliki tiga istri, namun satu orang telah meninggal dan meninggalkan tiga orang anak, kata Manop. Seorang pria di Bangkok bikin heboh lantaran memiliki dua istri yang sangat cantik. Pria yang belakangan diketahui bernama Manop Nutayotin, 42, tersebut bahkan disebut sebagai suami yang paling beruntung di dunia. Meski hanya penjual onderdil mobil, Manop dan kedua istrinya yang cantik serta 9 anaknya terlihat hidup harmonis. Awalnya, istrinya yang bernama Warisa Rapok Sri Chan mengunggah potret kehangatan keluarga mereka ke media sosial Facebook. Tak disangka, dalam rentang waktu tak begitu lama ribuan orang membagikan foto tersebut. Sebenarnya saya memiliki tiga istri, namun satu orang telah meninggal dan meninggalkan tiga orang anak, kata Manop seperti dilansir. Kini, Manop hidup harmonis dengan istrinya Warisa Rapok Sri Chan dan istri mudanya Nataya Tongpan yang masih berusia 26 tahun. Sehari-hari kedua istrinya membantu menjalankan usaha jual-beli onderdil. Sejak viralnya kehidupan keluarga Manop, banyak warganet yang penasaran dengan rahasia kehidupan Manop dengan kedua istrinya. Menurut Manop sendiri ada beberapa cara yang ia terapkan agar bisa mendapatkan pernikahan bahagia dan harmonis. Kapanpun ada masalah, saya berbicara kepada mereka di hari yang sama. Saat salah satu istri merasa mendapat perlakuan berbeda, saya akan langsung menyadari itu masalah dan memastikan kedua istri saya mendapatkan perlakuan yang sama, pada waktu yang sama dan itu langkah terbaik, imbuhnya. Warisa Rap pun mengamini perkataan tersebut, ia mengungkapkan bahwa selama tinggal bersama di bawah satu atap dengan Natai, keduanya tak pernah bertengkar. Baginya, Manop adalah sosok yang adil dan pekerja keras. Ini semua tentang saling pengertian, kami mencintai satu sama lain, kami peduli satu sama lain. Karena itu, kami bahagia dan benar-benar percaya ini bisa terjadi, kata Warisa Rap.